Dia mulanya dia macam agak kecewa tau sebab dia memandu dengan perlahan, lepas tu dia dah macam patah balik semua, tapi malangnya dia tak jumpa dengan makhluk tu. Tetapi tiba-tiba dia ternampak ada seseorang dekat tepi jalan tengah terbungkuk-bungkuk macam tengah mencari sesuatu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan untuk kisah kali ini, sebenarnya Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram, iaitu misteri pukang-pukang. Ha, apa kebendanya pukang-pukang tu? Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok video ni sampai habis. Untuk pengetahuan korang, kisah ini sebenarnya berlaku kepada seorang lelaki bernama Zul, bukan nama sebenar, yang mana kejadian ini berlaku di satu kawasan di Felda, Kota Tinggi, Johor. Kejadian ini dah lama pun sebenarnya berlaku, lebih daripada 10 tahun yang lepas. Dan kata Zul ni, dekat satu kawasan dekat Felda dia ni, ada satu kawasan yang kata orang kampung dekat situ, kawasan tu memang sangat keras. Ada dua makhluk yang diorang selalu nampak dekat kawasan tu. Yang pertama adalah makhluk yang muka dia buruk, kaki dia apa semua macam hancur tau. Tangan dia semua ni hancur. Dan kadang-kadang ada juga makhluk yang macam terbongkok-bongkok, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Lalu juga lepak dengan kawan-kawan dia dekat warung ataupun kedai-kedai makan dekat kawasan kampung tu lah kan. Biasalah kalau kalau dekat kawasan kampung kan, kita boleh tengok orang lelaki dia suka pergi macam melepak dekat kedai makan semua kan. Benda tu kan macam normal kan. Jadi Zul ni walaupun dia tahu dekat satu kawasan ni dia agak keras, dan kawan-kawan dia pun selalu cakap kat dia tak payahlah lalu jalan tu kalau waktu malam sebab kawasan tu keras semua kan. Tapi Zul ni dia jenis yang orang yang tak berapa nak percaya sangat dengan benda-benda yang seram, hantu apa semua ni. Dia tak percaya. Bagi dia benda tu sebenarnya agak skeptikal lah, ataupun agak macam yelah, dia jenis yang tak percaya lah pada mulanya. Sebab kata dia benda tu semua macam mengarut lah. Lagipun dia belum pernah lagi melihat benda tu sepanjang dia menggunakan jalan tersebut, jalan keras tu, pada waktu malam. Ha, jadi bila dia ni jenis yang tak percaya dengan benda tu pula tak pernah berlaku dekat dia, so of course lah dia lagilah tak percaya kan dengan benda-benda yang seram semua ni. Sampailah ada satu kejadian ni yang menimpa Zul pada satu malam. Ada satu malam ni, lepas mereka semua ni lepak dekat satu kawasan kan, Zul ni dia pergilah hantar kawan-kawan dia ni. Dan selepas tu dia kena patah balik semula ke rumah dia. Dan masa tu dia ni memandu seorang diri. Kawan-kawan dia sebelum ni dah pesan dekat Zul ni, Zul kau jangan lalu dekat kawasan tu sebab jalan tu tu keras, takut terjumpa dengan benda yang bukan-bukan lah. Tapi Zul ni kan dia jenis yang tak percaya, so dia macam alah hantar lah, guna je lah jalan tu sebab bukan ada apa pun, tak pernah nampak pun kan. So malam tu dia degilnya, okay, dengan degilnya dia lalu jugalah jalan tu. Pada mulanya tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sampailah tiba-tiba masa dia tengah duduk turun bukit tu, kereta dia ni, lampu kereta dia ni macam menyuluh dekat sesuatu. Lepas tu Zul ni cubalah untuk tengok kan apa benda yang dia nampak dekat tepi jalan tu, macam pelik je benda tu. So untuk memastikan dia nampak benda tu dengan lebih jelas lagi, dia pun menggunakan lampu tinggi. Masa tu kereta Zul satu tu je yang ada dekat kawasan jalan tu. So lepas dia gunakan lampu tinggi ni, barulah dia nampak benda tu dengan lebih jelas kan. Dan apa yang Zul ni nampak, ada dua tiang warna putih dekat tepi jalan. Macam batu nisan pun ada juga benda tu kan. Tapi yang peliknya, dekat atas batu putih tu ada sesuatu yang berwarna merah, macam darah gitu. So dekat sini Zul ni walaupun dalam keadaan macam benda apa yang dia nampak tu kan, takkanlah batu nisan dekat tepi jalan. So dia teruskan lagi perjalanan dia. Dan bila dia dah dekat dengan benda tu, baru dah dia nampak rupa-rupanya benda yang diingatkan batu nisan tu tadi sebenarnya bukan batu nisan, tetapi kaki manusia yang berada dekat tepi jalan. Tapi kenapa kaki je? Kenapa badan lain tu dekat mana kan? That's why lah dia nampak benda tu macam terpacak, lepas tu dekat atas tu merah, macam darah turun macam tu kan. Itulah yang orang panggil pukang-pukang. So bila Zul ni dia terkejut dengan benda yang dia nampak tu, pukang-pukang tu, teruslah dia bawa dengan lebih laju. Tapi benda tu tak adalah follow dia ke apa kan. Dia istighfar, lepas tu dia memandu macam biasa je. So alhamdulillah lah benda tu tak ada ikut dia ke apa kan. Cumanya keesokannya
bila dia pergi melepak lagi dengan kawan-kawan dia semua ni, dia bagitahulah dekat kawan dia kisah yang apa yang dia jumpa semalam tu, iaitu dia nampak kaki apa semua tu kan. Lepas tu bila kawan-kawan dia ni dengar kisah yang berlaku dekat Zul semalam tu, kawan-kawan dia ni pun cakap dekat Zul ni, "Zul, kau ni sebenarnya beruntung tau, sebab tak ramai pun orang yang boleh nampak pukang-pukang tu. Tak tahulah tang mana beruntung bertuah ni bila nampak makhluk tu kan. Tapi orang kita memang selalu macam tu kan. Kalau nampak sesuatu yang pelik, kita kata bertuahnya kau. Macam kalau bagi pika tak bertuah pun. Kalau boleh kita tak nak tengok pun makhluk yang berkebukan tu kan." Okay. So Zul ni, dia macam tak puas hati tau. Sebab yang dia nampak tu cuma macam kaki je. Jadi masa ni lah dia mencabar diri dia sendiri untuk pergi lagi sekali dekat kawasan yang sama, dengan harapan supaya dia dapat melihat benda lain lagi yang seram dekat kawasan tu. Jadi beberapa malam kemudian, okay, Zul ni dia cabar diri dia untuk pergi lagi sekali dekat kawasan yang dia nampak pukang-pukang dekat tepi jalan tu. Masa tu jam menunjukkan pukul 12 lebih tengah malam. Okey, Zul ni pun dia bawa perlahan je menyusuri jalan seram tu, okey, seorang-seorang diri. Dia bawa perlahan je, especially bila dia sampai dekat kawasan yang dia nampak pukang-pukang tu. Dia tengoklah kan sekeliling, mana makhluk tu, mana pukang-pukang tu kan. Tapi malangnya tak ada. Bila dia dah macam ke depan dalam 100 meter macam tu, dia tak puas hati, dia patah balik. Tak ada juga. Memang dia kalau boleh malam tu, dia nak sangat melihat makhluk tersebut. Dia mulanya dia macam agak kecewa tau, sebab dia dah lalu dengan, dia memandu dengan perlahan, lepas tu dia dah macam patah balik semua, tapi malangnya dia tak jumpa dengan makhluk tu. Tetapi apa yang mengejutkan, tiba-tiba Zul ni dia bukan nampak pukang-pukang tau. Tiba-tiba dia ternampak ada seseorang dekat tepi jalan tengah terbungkuk-bungkuk macam tengah mencari sesuatu. Bila sejurus lepas Zul ni dia nampak makhluk tu tadi yang tengah doktor bongkok-bongkok cari sesuatu tu, Zul ni dia mula rasa takut dengan meremang. Sebab dia dah mula rasa menyesal lah sebab mencabar diri dia untuk melakukan sesuatu yang macam tu kan, untuk cari hantu dan sebagainya ni. So masa ni, apa yang lagi menyeramkan, masa tu kereta Zul je tau yang ada dekat kawasan jalan tu. Dan tiba-tiba makhluk tu berada betul-betul dekat depan kereta Zul ni. Apa yang Zul nampak adalah benda tu memang tak macam seorang lelaki yang tak cukup sifat. Macam tangan dia tak ada, terkulai, kaki tak ada. Macam tu lah lebih kurang. Memang seperti seorang yang baru sahaja terlibat dalam kemalangan yang sangat ngeri. Sebenarnya bukan manusia pun. Tapi makhluk tu yang berupa dalam bentuk manusia yang memang ngeri lah kan. Dan lagi malang untuk Zul ni, masa tu jugalah kan, masa makhluk tu betul-betul dekat depan kita dia tu, enjin kereta Zul ni mati dengan sendiri. Dia cuba untuk start tau, tapi tak boleh. Lepas tu Zul ni dia cuba lagi untuk start kereta dia kan. Lepas tu masa tu jugalah dia nampak rupa makhluk tu. Bila dia nampak je wajah benda tu kan, memang dia boleh nampak lah yang makhluk tu muka dia macam buruk gila. Sebab wajah benda tu macam kena gilis dengan sesuatu. Koyak macam tu kan muka dia tu. Jadi masa ni Zul ni dalam keadaan takut, dia masih lagi try untuk start engine semua tu. Dan lepas beberapa ketika dia nampak dengan jelas makhluk yang dia cari tu tadi. Alhamdulillah masa tu engine kereta ni dapat dihidupkan kembali. Masa tu lah bila dah boleh start balik kan, Zul ni pun pecut kemain laju. Tapi alhamdulillah juga lagi sekali sebab makhluk tu cuma tunjuk macam tu je. Dia tak ada usik Zul dengan kejar ke apa, tak ada. Tapi ni nak kata kesian pun tak adalah kan. Sebab sebenarnya memang kenalah dengan si Zul tu sebab dia yang mencari benda tu kan. Jadi benda tu pun macam macam tu kan. So pada masa tu Zul ni pun bila dia dah balik, keesokan tu semua dia pun ceritalah balik dekat kawan-kawan dia ni. Dia nampak benda tu kan, dia nampak laki tu semua. So kawan dia ni pun marahlah dekat Zul, yang kau pergi cabar diri kau pergi tengok nak cari benda tu buat apa. Lepas tu Zul ni pun cakap lah sebenarnya dia pergi sana balik bukanlah dia nak tengok makhluk macam bentuk laki tu. Yang dia nak tengok sebenarnya pukang-pukang, iaitu kaki je kan. Tapi tak sangka pada malam tu dia bukan nampak kaki je, tapi dia nampak badan. Tapi badan yang tak cukup sifat lah, senang. Dengan wajah muka hancur, macam kena gilis macam tu kan.
Lepas tu, ada jugalah beberapa penduduk ni yang cakap sebenarnya apa yang Zul tengok tu mungkin macam satu jelmaan sebenarnya. Kawasan tu jadi keras sebab ada satu kemalangan ngeri yang pernah berlaku dekat situ, yang mana pernah ada satu kes ni, ada dua orang pemuda meninggal dekat situ disebabkan oleh mereka terlibat dalam kemalangan dengan lori. Yang mana salah seorang tu macam kena gilis, hancur, dan lagi seorang pula kaki dia terputus. Jadi mungkinlah benda tu membuat jelmaan sama seperti mangsa yang terlibat dalam kemalangan tu. Sebab biasanya memang kita kita selalu dengar kan kisah-kisah yang mana sesuatu tempat yang selalu berlaku kemalangan maut ni, ada benda yang menjelma jadi macam mangsa. Bukanlah roh mangsa berkeliaran, tak ada yang berkeliaran. Roh-roh semua tak ada berkeliaran. Sebenarnya tu merupakan jelmaan jin, syaitan dan juga iblis yang cuba untuk menakut-nakutkan manusia ni dengan menjadikan diri dia, apa ni, menukar diri dia orang ni menjadi sama seperti mangsa. Ha, korang faham kan? Untuk menakut-nakutkan kita. Macam itulah lebih kurangnya. Dekat sini, siapa yang mungkin pernah mengalami pengalaman untuk melihat pukang-pukang? Sebenarnya ini merupakan kali pertama jugalah Pika dengar tentang pukang-pukang yang selalu kita dengarnya. Macam hantu stoking tu selalu juga kan, zaman-zaman sekolah dulu hantu stoking yang mana kita nampak stokingnya berjalan. Tapi macam pukang-pukang ni tak berapa nak famous sangat hantu jenis ni. Hantu kaki je yang ada dekat berjalan ke apa kan. So dekat sini ada tak antara korang dekat sini yang mungkin pernah melihat pukang-pukang depan mata korang? Bolehlah komen dekat Pika di komen di bawah. So apapun itu saja video Pika untuk kali ini. Seperti biasa, support Pika dengan tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So itu saja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.